Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Transportasi Aja lagi ya. Kali ini masih di sekitar Terminal Guntur. Kita lihat ya, cek katanya ada kenaikan tarif ya untuk bus AKAP, AKDP serta yang lainnya. Simak terus ya videonya sampai selesai. Ada petugasnya juga ya. Sehat Pak? Yo, alhamdulillah sehat. Ayo. Ayo. Nah, berapa tingkat kenaikannya? Berapa persen ya? Kita akan tanya-tanya dan cari tahu informasinya ya, tarif mudik ini. Ada anugerah perdana ya, Garut Bekasi eksekutif. Line baru di line Bekasi Garut. Nah, belum ada sewa ya untuk PO Anugerah Perdana ini. Sementara untuk tarifnya Anugerah Perdana ini, nah, di angka 110 ya, dari Garut ke Bekasi atau sebaliknya, dari Bekasi Cileunyi 90. Nah, ini tarif tuslah ya. Untuk kenaikan tarif Bekasi sepertinya di angka segitu ya. Nah, sekedar informasi ya kawan, ada di PO MGI ini berlaku penyesuaian tarif dari tanggal 29 April sampai dengan 25 Mei. Nah, untuk Garut Bogor yang semulanya 90 ya Pak? Iya. Naik. Oh, 95 ya. Maaf. 95 naik sekitar 20 ya, Pak. 20 menjadi 115. Mohon maaf, Garut Bogor. Nah, untuk Garut Cileunyi 30, Bogor Cileunyi 95. Ini juga ya, lihat ada petugasnya juga sedang mengecek-ngecek kendaraan. Untuk trayek Garut Labuan ini ada kenaikan menjadi dari semulanya 165.000 sekarang menjadi 200.000 ya. Untuk Prima Jasa Garut Bekasi kenaikannya das yang semula AC seat 22 itu kalau nggak salah ya 80 sekarang menjadi 110 gitu. Ya 110 ya. Ah. Gitu tarifnya. Nanti trayek Garut Lebak Bulus ya, AC Bisnis Seat 22 ini ada yang kenaikan juga, yang semulanya 95.000 menjadi 115.000. nah, ini dia tarifnya ya, silahkan disimak. Nah, inilah Terminal Guntur Garut ya. Banyak yang ini juga nih.
Nah kawan, untuk trayek Garut Jakarta Cililitan kelas AC ekonomi seat 2-3 ongkosnya 100 ya, 100.000 rupiah dari Terminal Guntur Garut menuju Cililitan. Ini silahkan disimak tarifnya yang akan bepergian dari Cileunyi, Cileunyi Nagreg atau Cicalengka ya. Pak, mau tanya Pak, kalau untuk tarif Garut Bekasi yang AC bisnis berapa Pak? Ongkos tarif Bekasi 110. Yang semulanya 80. 80. Kalau untuk Garut Jakarta Cililitan yang ekonomi? Yang ekonomi 100. Yang untuk Garut Lebak Bulus tarif AC ekonomi 100. 100. Kalau untuk Lebak Bulus ya AC bisnis 115 sama. Kalau untuk Singaparna Bekasi lintas Garut berapa Pak? 125. Sampai Singaparna. Yang dari Singaparna ke Bekasi. Oh iya. Siapa? Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Nah, jadi di Terminal Guntur Garut ini juga ya, tapi semuanya trayek yang melayani tujuan ya Terminal Guntur Garut mengalami kenaikan tarif penyesuaian. Prima Jasa berangkat. Nah, Marita juga, Karunia Bakti. Ya. Nah, untuk PO Karunia Bakti Garut Labuan kenaikannya jadi ongkosnya menjadi 200 ya, untuk Garut Cikarang 100.000 rupiah, Garut Puncak dan yang lainnya juga ya. Nah ini dia ya, Garut Labuan. Di shelter keberangkatan